sebenarnya kita, walaupun kita banyak buat progres waktu pilihan raya kecil ini, ini tidak bermaksud bahawa UMNO dan Barisan Nasional kita tidak mendekati anak-anak muda. Walaupun tidak ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya, saya percaya pergerakan pemuda dan juga Puteri UMNO Bahagian sentiasa menjalankan program. Dan hari ini kita mendekati anak muda sebab kita minta satu saja. Walaupun hari ini kita main bola, walaupun kita hari ini main futsal, tetapi mesej dia mudah. Untuk masa depan Dun Kajang, walaupun dulu tahun 2008 dipilih wakil rakyat daripada PKR, walaupun tahun 2013 dipilih wakil rakyat daripada PKR, tetapi akhirnya kita tengok di Kajang ini tidak ada apa-apa. Sebab itulah dua hari lepas calon daripada parti lawan PKR dikeluarkan manifesto. Kononnya nak selesaikan masalah Kajang, nak selesaikan masalah kesesakan jalan, nak selesaikan masalah banjir, nak selesaikan masalah anak muda. Saya nak tanya mereka, sejak 2008 dah jadi wakil rakyat di sini. Sejak 2008 dah jadi kerajaan negeri Selangor. Dia bukan semata-mata jadi wakil rakyat, dia juga memerintah di negeri Selangor. Tetapi gagal untuk membawa sebarang perubahan dan juga pembangunan kemajuan di Dun Kajang. Hari ini mereka datang pula dengan manifesto, dengan janji, segala janji-janji manis yang ditaburkan terutamanya kepada generasi muda. Jangan percaya, walaupun kalau kita menang di sini, cuma Fan Barisan Nasional, kalau beliau menang di sini, Barisan Nasional tidak akan menjadi kerajaan negeri, tidak akan memerintah negeri Selangor. Tetapi Dun Kajang akan menjadi Dun Tumpuan yang akan dijaga oleh kerajaan persekutuan. Dan insyaAllah kita akan bangunkan Dun Kajang ini bagi pihak Barisan Nasional. Semua projek-projek besar, MRT, kesesakan jalan, nak buat jalan baru, semua tu projek persekutuan, bukan projek negeri dan bukannya projek besar yang dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran. Itu semua projek kerajaan persekutuan. Hari ini Saudara Halim dia cakap bawa saya datang gelanggang futsal yang huzur. Dia tahu saya pun Menteri Belia dan Sukan. Ya? Jadi permintaan dia bukanlah permintaan yang besar. Ya? Oleh yang demikian, oleh kerana saya sebagai Menteri Belia dan Sukan datang ke gelanggang ini, itu apa belum umum apa-apa lagi? Maka saya setujulah dengan permintaan permohonan daripada Tuan Pemuda. Kita jatuh nanti kita ambil pasting. Ya. So ini semua kemudahan untuk anak-anak muda. Kita nak pastikan bahawa kemudahan ini tiktok ya, dalam keadaan yang terbaik untuk kita pastikan anak-anak muda, bukan hanya futsal tapi benda-benda lain dapat kita beri kepada anak muda di Dun Kajang ini. Jadi tuan-tuan puan dan sekalian, saya tidak berhajat berucap panjang sebab saya tahu kita semua berada di sini untuk main futsal dan saya tak boleh lama di satu tempat. Kalau saya lama di satu tempat, Raja Bomoh akan cari saya. Jadi saya akan ke tempat lain. Tak ada masalah lah. Kalau dia nak berdepan dengan saya pun, saya tak ada masalah. Sebab saya tahu dia seorang nak tadi press tanya saya, apa komen saya pasal Raja Bomoh. Saya kata tak apalah, dia seorang nak tampar saya. Tetapi satu Malaysia nak tampar dia sebab dia tanya yang malukan Malaysia. Kurang sajalah. Ya, kurang saja. Jadi, Puteri pun ke depan. Jadi, tuan-tuan puan, saya ucapkan terima kasih. Dan selamat maju jaya. Dan dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan kejohanan futsal di Dun Kajang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.